Potret transformasi Arya Saloka. Foto kecilnya menggemaskan. Arya Saloka, Yuda Prawira Sorowilogo atau yang lebih dikenal sebagai Arya Saloka, memang tengah mencuri perhatian masyarakat. Pria asal Denpasar, Bali ini sukses menjadi sorotan setelah bermain dalam sinetron Ikatan Cinta sebagai Aldebaran. Bahkan berkat perannya tersebut, tak sedikit pula netizen terutama kelompok emak-emak yang sukses terbawa perasaan akan perannya bersama dengan Amanda Manopo. Kehidupan pria yang juga bermain dalam film Story of Kel Love ini juga semakin menjadi perhatian dari netizen. Bukan hanya soal aktingnya saja yang tuai pujian, namun banyak pula netizen yang memuji penampilan pria kelahiran 27 Juni tahun 1991 tersebut. Beberapa netizen juga penasaran terkait dengan transformasi suami dari aktris Putri Ane ini dari kecil hingga kini semakin dikenal luas masyarakat. Penasaran bagaimana transformasi Arya Saloka dari kecil hingga kini? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini beberapa potret transformasi Arya Saloka yang mencuri perhatian. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan untuk kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai info menarik seputar selebriti dari channel kami. Inilah beberapa potret transformasi Arya Saloka yang mencuri perhatian. Yang pertama, potret Arya Saloka yang terlihat menggemaskan saat masih anak-anak ini pun berhasil mencuri perhatian. Yang kedua, beberapa foto lawas Arya Saloka saat duduk di bangku SMA pun viral di media sosial. Yang ketiga, tak sedikit pula netizen yang memuji penampilan Arya Saloka saat masih muda. Yang keempat, kini Arya Saloka pun menjadi salah satu aktor tanah air yang tengah mendapat banyak sorotan masyarakat. Itulah tadi potret transformasi Arya Saloka dari kecil hingga sekarang yang sukses dan mencuri perhatian masyarakat. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.